Selamat sore, guys-guysku semuanya. Ya, aku saiki ceritane ning Kemang Utara, guys. Bar golek ayam. Ayam ini bapak ini. Satu ya, Pak ya? Di sini aja. Ya, pedes aja, Pak ya. Pedes ya, pedes. Masih 15.000 kan? Ya, siap. Siap. Ini tahun 24 kan ya? Apa? Tahun 24 sekarang ya? Iya. Baik, iwake. Nah, ini lokasi ini neng Kemang Utara. Jadi ini kayaknya gitu, bro. Ini jam-jam 5 itu lah. Aku tiba-tiba berbuat suasana yang mendung. Jadi ini pengen mangan terus, gitu. Ya, ini cedak. Kosanku ini daerah Kemang. Jadi ono mie ayam pangsit liat amas, mie ayam kampung itu lah. Ayam kampung. 15.000-an ono, bro. Cuman porsinya mewah. Jadi aku lagi nunggu. Bisa nunggu tadi sing ngedoli pembeli liane. Jadi lokasinya ini gini gitu, lokasi cedak masjid gini lokasinya. Nah, jalan Kemang Utara yang ini protolor. Jadi ini kono kuwi ono studio recording biasane Bumble Bee. Di cedak nasi padang lah, gini gini gitu. Lokasi mie ayam kampung lah. Biasanya malah lebih enak. Ya sih, terlalu jenis. Jadi mata cerok-cerok ini malah enak, bro. Suasana ini jam 5 luweh ini kayak gini gitu. Tadi ya macet, bilang macet banget ya ora. Mungkin mengkoi lah jam-jam setengah jam 6 ini mulai padat meneh. Ini saya ngedoli liane, sabar sih, bro. Ini sabar sih ngetani ya. Pangsit. Jadi harganya yang ini 15.000 aja, bro. 15.000 Anda sudah bisa menikmati mie ayam. Ayam kampung dengan porsi simbol. Buka jam berapa sih, Pak? Hah? Buka jam berapa? Jam 4. Biasa sampai jam berapa sih? Jam 7. 12. Hah? 12. 12? Iya. Oh. Nah, kemarin ano? Hari Minggu doang. Oh, iya. Tempat tinggal di mana, Pak? Tanggal 8C. Oh, Bakal 8, deket sini aja. Jauh ya? Ya, tapi masih daerah sini. Di sini, daerah Kemang ini semuanya kamu sendiri ya. Maksudnya kan nggak di Bintaro gitu. Bintaro. Lagi pesanannya di Bintaro. Di Barito aja kalau jalannya pun enggak lah. Dorongnya yang kumat. Iya. Kalau rumah, antar aku mau. Oh. Jadi kalau deket mau ngantre, Pak? Iya kayak gitu. Nah, emang Gojek gak bisa, GoFood? Wes stand by ning kene wae, Pak. Di rumah, antar aku antar ke sana gitu. Oh. Barang urung di sana juga dulu di foto dulu. Mm-hmm. Kumpul kan 50, kurang 6, 6, 10, 10. Tapi yang 4, 8, 10 ntar ya. Kayaknya kesana seket. Iya. Seket. Asli Purwokerto, Pak? Hah? Asli Purwokerto? Purbalingga. Oh, Purbalingga. Cedak lah kabupaten. Hah? Cedak. Sampean pun di? Aku ini Pacitan, Pak. Oh, Pacitan. Cuman suwene yo Jogja. Jogja. Lah, ngontrak aku iki awal Cabur Balingga karo Cabanjar, Pak. Dhisik. Masa? Heeh, PGSD iki lho.
Cancah sekolah guru nih Jogja. Banjar. Wis ngono kae. Kayak kue, Pak. Ya, katanya gitu, Pak. Udah di tasnya lain-lain. Daftar sidelan kan lain-lain. Kalau enggak gitu, ngikut mauin. Oh, itu orang salah, orang salah gitu. Saman pribon. Kenapa piye? Banyak pulang kerja juga mau beli. Kira-kira sih bawa kemana gitu kan enak. Habis menang lain ya. Begitu ya enak sih ya. Campur-campuran. Iya, ini kayak mie ayam kampung tapi enak lho Pak ya. Bulet kan? Apa? Bulet. Bulet ya Pak? Keras maksudnya. Keras. Iya. Oh. Iya. Sikat. Pedes wae Pak, kedeli wae. Berani aja kedeli wae. Berani. Kendel teman. Kendel teman. Nih. Terus. Terus. Terus tahan. Oh, kata mbaknya pedes banget ya udah tahan. Masih? Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cukup. Jadi orangnya enakan. Enakan ya, Pak ya. Gampangan. Gampangan. Nah, iya, Bu. Ya, ya. Sudah bertahun-tahun sih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ini perlu penampakannya, Bro. Penampakan mie ayam kampung di daerah Bangka, di daerah Kemang Utara ya, Kemang Utara. Iya. Pangsitnya, pangsitnya di sini nih. Harus foto lah. Dan ada ngerti kancanya. Iya. Harus itu Pak. Iya. Ini penampakannya. Jadi kalau mau minum, tinggal ambil di ceret sini. Ini air putih bersih sekali. Ini pangsitnya, ini mie ayamnya. Mie ayamnya sungguh pedas, Bro. Ini nampol. Jadi nendang. Pokoknya ini pedas gitu, enak, Bro. Tenang wae. Wes. Oke, dicampur sih. Luntak, Bro. Campur-campur sih. Kita coba ya. Nyos. Nendang kayak ini Bro. Jadi bumbunya kental wae ngono. Sambele semono kae. Terus dikae bumbu-bumbune ki mau, kayak daun bawang, wah komen. Dagingnya ini dagingnya benar-benar fresh, seko ayam iris-iris. Boy, ini ayam apa orang ngerti, yang penting fresh dan empuk. Kelali dimakan. Kuahnya Bro, kuahnya, kuahnya mana ya, coba lihat nih, kuahnya Bro, aku kue-kue ya guys, kue-kue semua, teman-teman semuanya, kalau Anda ingin makan mie ayam kampung yang rasanya masih otentik ya Bro, enggak banyak poles-polesan, enggak banyak diapa-apain, datang saja di mie ayam Ligo Amas mie ayam ya.
ini penjualnya di sini. Teng, 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 teng. Oke, makasih ya. Makasih. Saya tak mangan saya ya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.